Ini juga yang bikin inspirasi buat kamu akhirnya bikin buku untuk kamu yang berhak bahagia atau gimana nih? Jadi agak banyak ya, nyanyi iya, ya film iya, ya kan ya duta iya, sekarang jadi penulis. Gimana nih ceritanya? Kalau itu sebenarnya udah lama kak, maksudnya aku sempat kepikiran untuk bikin buku gitu. Aku pernah bermimpi, oh, kalau nulis enak ya, dan kebetulan kan aku orangnya ya namanya juga ABG, karena suka curcol sendiri. Apa ya, kayak mengeluarkan isi hati, unek-unek gitu ya, daripada curhat di medsos gitu. Mendingan jadi karya asli, gitu ya, asli di dalam sebuah apa ya, notes ya, dulu aku suka nulis notes di handphone, tiba-tiba apa ya, dikumpul-kumpulin jadi banyak gitu, karena orangnya suka curcol. Terus ada salah satu penerbit bukune gitu menawarkan aku untuk buat buku gitu, dan kebetulan aku punya tulisan dan kenapa enggak dibuat suatu karya gitu, untuk kamu yang berhak bahagia.